Setelah menjalani drama permasalahan rumah tangganya dengan suaminya di Polatif, kini Nikita Mirzani mengakui jika dirinya sedang hamil. Seperti dalam postingan di Instagramnya, istri dari Di Polatif itu memeriksakan kandungannya ke rumah sakit dan ia melakukan pemeriksaan USG. Dalam unggahannya tersebut terlihat dua janin yang sedang ada di dalam kandungannya. Nikita Mirzani mengaku senang mengetahui ia mengandung dua janin. Sebelumnya Nikita Mirzani terlibat pertengkaran dengan Di Polatif hingga ia mengalami pendarahan. Ia mengungkapkan hal tersebut melalui instastorynya. Bahkan Nikita Mirzani menunjukkan foto pakaiannya yang terdapat bercak darah. Dalam unggahannya, Nikita Mirzani mengatakan ada tamu yang tadi undang datang ke apartemennya. Pria tersebut memaki dan mendorongnya, padahal Nikita Mirzani tengah hamil muda. Setelah mengalami pendarahan, Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan kondisi dirinya dan kandungannya dalam keadaan baik-baik saja.